Hai teman-teman, kembali lagi di video saya. Sekarang di sini saya ada barang unik berupa pajangan. Nah, kira-kira di sini isinya apa ya teman-teman? Di sini ada 4 nih. Mau tahu isinya apa? Penasaran kan? Penasaran kan? Nah, kita sekarang buka saja dusnya. Kita lihat berupa apa, teman-teman? Nah, ini berupa pajangan holder pen, tapi dia ini handmade, teman-teman. Bagus banget. Nah, di sini ada 4 model. Sekarang saya akan buka satu persatu ya, teman-teman. Ya, teman-teman nggak penasaran dan tahu. Nah, ini holder pen ini berupa bentuk musik semua ya. Nah, mungkin teman-teman yang musisi atau pemusik, kapan lagi nih teman-teman di order koleksinya, untuk koleksi juga buat pajangan teman-teman, karena ini nggak pasaran, nggak umum ya kan. Pokoknya unik banget, ini handmade teman-teman. Bagi teman-teman yang suka musik gitar atau biola atau apa, nah ini teman-teman, ini untuk koleksi. Nah, ini buat kado juga bisa, untuk pajangan juga bisa. Pokoknya mah ini mah nggak pasaran deh teman-teman, nggak umum. Ini teman-teman bisa order nih. Tuh, jadi di sini dia ada 4 macam nih teman-teman. Jadi saya kasih lihat dulu 4 macam ya. Tuh, 4 macam. Jadi 4 macam ini. Yang satu main apa ya ini ya? Aduh, saya kurang tahu, ini trompet ya. Tuh, saya kasih lihat dulu ya satu persatu. Ini bahannya stainless teman-teman. Pokoknya ini bahannya nggak berkarat. Ini bagus. Ya kan? Ini juga buat taro pulpen nih teman, buat taro pulpen atau buat taro apa lagi ya, ya pulpen sih ya, umumnya panjang seperti ini ya, spidol gitu ya. Nah, terus ini juga tebal nih teman-teman. Dia pakai besi kayak besi batangan ya. Ini unik banget nih, kreatif nih teman-teman. Saya juga lihat lucu ya, ini ada murnya tuh, nomor ya kan. Ini lucu nih teman-teman, saya juga baru tahu nih tuh. Lucu. Nah, terus ini dia pakai trompet nih. Modelnya trompet nih. Tuh. Trompet. Ya kan? Dia sedang mau meniup trompetnya. Ini lucu banget. Tahu ini mur gede noh, ya kan? Tuh. Ya kan? Ini kreatif loh, teman-teman. Handmade nih, teman-teman. Nah, harga juga bersahabat kok, murah. Nah, ini juga nih. Kalau ini gitar nih, ini lucu nih. Tuh, gitar. Mirip kan kayak gitar ini, pada pakai baut tuh, baut tuh, ini pakai baut tuh, tuh 3 baut nih teman-teman. Terus ini juga tangannya baut nih, lucu ya, tuh lucu loh. Ini handmade, ini lucu banget tuh. Ini juga bawahnya baut tuh, yang ini tuh baut ya kan. No, lucu kan. Aduh, unik banget nih. Nah, ini teman-teman, ini juga nih, ini biola nih. Tuh, ini juga pakai mur nih. Mur besar, mur kecil. Ya kan? Terus apa lagi nih? Ini juga ini mur ya. Ya, ini yang mur ya. Tuh. Ini lucu banget. Ini kreatif loh ini, teman-teman. Waduh, kapan lagi nih di koleksi nih teman-teman. Ini ada 4 macam nih. Tuh. Ini aja pakai baut tuh. Tapi mirip kayak trompet tuh. Tuh ya. Tuh. Ini kan mur. Tuh, mur ini. Tuh. Ini sih kuat tuh. Tuh, ini nggak bakal copot teman-teman. Ini mah udah dilas ini. Udah dilas pakai kencang ini. Tuh, dia sampai begitu tuh. Soalnya dia lagi niup. Tuh, ini mur kecilnya nih. Ini baut, berarti ini baut. Ini baut. Ini mur. Yang bulat itu mur ya namanya ya. Tuh. Ya kan? Tuh. Ini besi loh teman-teman. Ini aja bengkokin aja susah tuh. Tebal ini. Tuh. Keras. Jadi ini bagus banget tuh teman-teman. Mau jatuh kayak mau apa kayak nggak bakal penyok ini. Ini pernya juga bagus. Jadi nggak karatan nih. Tuh. Ini per. Tuh. Wah, ini keren teman-teman. Wah, kalau taruh di kamar mah cakep, di ruang tamu ya kan, di tempat ruang kerja. Waduh, taruh di kantor. Tuh. Ini buat taruh pulpen nih, bisa nih, teman. Tuh, ya kan? Di order nih teman-teman nih, 4 nih. Ya, kapan lagi nih?
Ini saya cuma ada 4 nih. Kalau habis sayang nih. Ini jadi buat koleksi aja nih, ya kan? Kasih ke teman-teman juga boleh. Ya kan, buat kado, buat surprise aja kasih teman-teman. Harga murah kok, ya kan? Bisa aja nih di order nih di Tokopedia saya, di Shopee. Saya udah kasih linknya di deskripsi ya, teman-teman. Oke, sampai di sini ya, teman-teman. Ini bagus nih. Jangan sampai kehabisan ya, teman-teman. Oke ya. Sampai di sini. See you. Thank you. Unik ya, kreatif loh. Anak bangsa ini. Pemikirannya luar biasa, saya aja sampai bingung kok bisa ya. Lucu banget ini.